sebetulnya untuk daging kambing sendiri, kalau misalkan dicuci itu bau amis sebetulnya. Dengan jalan untuk daging kambing kita bisa menggunakan apa kayak daun pepaya kayak gitu supaya keempukannya. Tapi kalau misalkan kita dicuci mengakibatkan bau amis nantinya atau cepat ini dagingnya itu cepat biru seperti itu. Berarti untuk membersihkan daging kambing sendiri seperti apa? Direbus dulu. Direbus pas datang pengolahannya itu direbus dulu untuk dagingnya itu. Kalau dicuci justru menimbulkan amis. Iya, bau amis sama ini apa cepat biru itunya dagingnya itu. Kalau untuk pengolahannya sendiri nih chef supaya tidak berbau dan bisa empuk itu seperti apa chef? Biasanya kalau untuk daging kambing itu apalagi untuk bikin sate kita menggunakan air asem aja, air asem, ketumbar sama bawang putih sama gula merah itu bikin empuk juga untuk pengolahannya. Terus bisa juga untuk pakai daun pepaya bisa, terus pakai nanas juga bisa untuk pengempuknya. Kalau untuk menghilangkan baunya dari daging kambingnya biasanya kan ada orang yang cenderung kurang suka sama daging kambing yang terkuat di menggunakan jahe sama bawang putih dicop atau dicincang supaya menghilangkan untuk bau amis itu. Dari daging kambing nih chef bisa diolah jadi apa aja sih selain sate? Daging kambing bisa diolah menjadi soto kambing bisa juga dibikin bistik, bisa juga dibikin kari, bisa juga seperti itu. Kalau dijadikan soto ini apakah tidak berbau nanti chef? Tidak, soalnya kita menggunakan untuk menghilangkan bau atau bau amis kayak gitu pakai jahe. Jahenya di ini aja digepruk ya. Di sini digepruk aja untuk jahenya sama bawang putihnya. Kemudian selama pengolahan daging kambing ini apa sih chef yang boleh dilakukan dan enggak boleh dilakukan? Kalau untuk daging kambing untuk pengolahannya maksudnya ya? Iya. Untuk pengolahannya biar lebih apa pas datang itu sebetulnya langsung dimasak aja biar lebih fresh lagi. Kalau misalkan untuk jangka waktu lama itu bisa disimpan di freezer. Nah, untuk cara penyimpanan daging nih tips-tipsnya apa nih chef supaya awet tetap fresh? Jadi kita untuk penyimpanannya pakai plastik wrap di wrapping dengan suhu yang maksimal di freezer simpan. Kalau misal itu lebih kuat lagi nantinya. Suhunya berapa nih chef? Suhunya nyampe 14 derajat celcius bisa. Itu perlu diberi seperti sebelum disimpan itu perlu diberi kayak rempah, bumbu, garam atau sebagainya nggak? Bisa kalau misalkan untuk ini bisa dikasih rempah-rempah kayak jahe, bawang putih, ketumbar. Jadi di seasoning dibumbuin semua. Jadi biar meresap juga bumbunya. Terus taste-nya itu lebih ini lagi. Terus untuk pengempukannya juga lebih empuk lagi nanti, soalnya udah pakai bumbu-bumbu. Berarti tahapannya sebelum disimpan ke freezernya apa nih? Dari awal daging kambing direbus dulu atau seperti apa? Ya, pertama itu direbus dulu setengah matang, langsung ditiriskan, udah dingin langsung pakai plastik wrap atau langsung bisa dibumbuin atau nggak dibumbuin juga nggak jadi masalah. Yang penting penyimpanannya itu. Itu bertahan berapa lama nih? Untuk 6 bulan juga bisa, yang penting suhunya itu maksimal. Kalau misalkan suhunya nggak normal, cepat basi, cepat busuk nanti.